Dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula di dalam Minecraft Beware, game horror ni, part yang kedua. Sebab part yang pertama ramai gila yang suka dengan siri ni, jadi apalah katanya kan, apalah salahnya kalau aku sambung. And then kita tengok macam mana. Let's go, tanpa buang masa, jom. Sambungannya hari tu kita dah masuk dalam hutan ni, so itu sambungan dia. And then ada macam ada hantu, dia kata. Alright, let's go lah, kita tengok sejauh mana. Aku nampak cahaya dah awal-awal. Oh, risau aku game ni tau. Masuk hutan gelap, hutan sedimen. Aku tengok tu, bulan pun mengambang. Eh, kita boleh sprint. Alright, kita terus rush terus pergi ke... Is that my house? Dia sampai balik rumah dia. Weh, belum apa-apa. Siap, relax lu. Relax lu. Dah ada kelibat dah. Belum apa-apa, guys. Okay, dia balik rumah, dia balik. Okay, kita kan nak balik ke rumah kan. Lepas tu kita pergi masuk tempat bukan-bukan lah. Sekejap, belakang rumah ni ada apa? Eh, tak nak aku, tak nak aku, tak nak aku. Right. Assalamualaikum. Right. Eh, ada kat sini, ada kat sini. Ish, dia main buka tutup lampu pula. Jangan tutup mata, guys. Oh, tu dia, tu dia, tu dia. Ini hantu yang sebelum... Enderman. Sekejap, aku kena gerak ke? Oh, aku kena gerak. Wait, what? Ini belakang aku ke apa ni? Oh, ni ilusi je. Alright. Okay, apa ada gambar kat sini? Gambar rumah aku. Ada apa ni? Kubur ke apa ni? Okay, kunci. Dengan hutan. Alright. Terus, terus, terus. Sekejap, itu macam gambar, dalam gambar tadi je. Macam ada minecart. Siapa tu? Ya, ni dalam gambar tadi, dalam gambar tadi. Okay. Ha? Oh! Aku dah keluar balik daripada bus stop tu. Nice. Okay, settle. Alright, kita kan dalam hospital ni kan. Eh. Alah, aku baru teringat. Kita dalam hospital ni hari tu. So kita pergi sini untuk dapat apa entah, aku dah lupa key eh. Sekejap, pintu ni terbuka. Yes. Okay, pintu ni dah terbuka sekarang. Sebab sebelum ni tak boleh terbuka. Okay, sekarang dah terbuka. Okay, aku boleh terjun bawah. Woo! Siapa tu? Apa tu? Wih, kena kurung. Aku kat mana ni? Dah terperangkap. Sudah. Mana nak pergi? Shift. Ya Allah. Aku yang nak mati ni. Alright. Guys. Dah lah set up mic baru. Okay, aku masuk ICU. Alright. Anak awak dah tiada. Anak awak dah mati. Oh, ada kunci. Nice. Oh, ni ward. Bilik check up kot. Aku tak tahulah. Oh, ni fuse. Ya, kita memerlukan fuse. Hari tu, dekat bilik depan. Nasib baik aku ingat. Fuse. Let's go. Oh, lift dah berfungsi. Baik. Lift dah berfungsi. Aku tak tahu game ni berapa lama. So, aku main YOLO je, okay? Sebab aku tak pernah tengok orang main. So far. Oh, so far is so far. Tu dia. Tempat makan dapat. Dia kalau dia buat jump scare macam tu, dia datang slow-slow. Okay, memang aku jijik, okay? Okay, dah sampai. Blackout. Lift ni. Oh, dah sampai. Alhamdulillah. Alright. Oh, ini mesti bilik mayat. Ini mesti kawasan bilik mayat. Dilarang masuk. Macam ni pula eh. Aku lupa kita ada Optifine boleh zoom. Lupa pula. No signal. Alright. No signal. Okay. My computer. Okay. Apa ni? Oh, ni dekat bilik generator. Oh, tu. Oh, ni. Ni apa? CCTV ke? Hantu tu yang... Oh, check balik CCTV. Restore power. Bukan check CCTV, gila. Aku kena patah balik. Right. Oh, aku kena ikut wire ni. Okay, aku kena ikut wire ni. Oh, ada something. Yup. Turn on the generator. Turn on. Pangkah. Oh, ni.
turn on. Right? Follow the cable on the floor to activate the fuse. Turn them all to escape. Follow all cable. Okay, follow cable. Follow cable. Tak boleh masuk pun? Oh. Boleh nyorok ke? Jangan macam-macam. Woo! Banyaknya kek. Ui, hantu-hantu. Oh, ada hantu situ. Jap. Oh, aku tak boleh nyorok. Okay, satu kabel. Dia datang dari sini tadi. Kenapa aku pergi sini? Aku pun tak tahu. Follow kabel gila. Follow kabel. Oh, ada lima kabel ke apa ni? Alright. Oh, tu dia, tu dia. Dia bunyi je lebih. Dia datang dari mana pun aku tak tahu. Alah, kena buat balik ke? Oh no. Ui, susah siap game ni. Dia ada tiga Swiss. Okay, dia ada tiga. Okay. Alright, buka situ. Lepas tu. Lepas tu tak sure. Oh, boleh nyorok belakang ni ke? Oh, boleh kot. Dalam ni ke? Weh, tak sure weh. Okay. Okay, lepas tu? Go back to the elevator. What elevator? Oh, elevator atas tu kot. Go back to elevator. Okay. Woo. Berjaya. Seram, seram, seram. Wih. Wih, what? Lari lu, lari lu. Nope. You're not gonna do this. Okay. You're not gonna do me. Alright. Aku kena balik ke elevator. Tapi syaitan tu jaga pula. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Aku nak kena balik. Mendebarkan. Korang tengok muka aku cuak. Okay. Right. Huh. Berpeluh ketiak, bye. Huh, bye. Geralu. Oh, hajar. Oh, yes. Oh, this game is kind of hard. Eh? Game ni agak susah. Ha. Ha, sampai pun kita di lift. Station berikutnya. Oh. Eh, jap. Ni rumah aku yang mula-mula. Hah? Jangan kata... Follow the stars. Okay. Bukan, ni bukan rumah aku mula. Ni office, office, office. Office aku kan. Di mana semuanya bermula. Ni ulang balik ke apa ni? Ni bukan dialog yang sama. Oh tak. Eh. Aku dah tamat ke apa? Oh. Lah. Ni bukan-bukan ulang balik. Isteri dia dah mati ke apa? Aku yang kau ulang balik. Hi honey, how was your trip? Oh, isteri dia. How about your friend? Patung apa? Ah?
by ni isteri dia lah kat katil dia. Aku ingatkan kita ulang balik, rupanya tak. Memang tu ending dia. So aku tak apa-apa nak faham sangat. Aku rasa isteri dia dah mati. Alright, kena bunuh dengan penunggu dalam rumah tu. Lepas tu isteri dia yang menghantui, ataupun hantu tu pula menghantui suami dia kan. Yeah, thanks for playing, katanya. Work time, 1000 jam guys buat map ni. Gila lah. Subscribe for more horror map. Oh ni dia semua pencipta dia. Alright. Dan klik here, ada lagi horror game. So itulah dia guys, itulah dia game yang bertajuk Minecraft Horror Beware. Rupanya kita dah nak hujung-hujung dah. Patutlah map dia dah start susah eh. Yeah, overall is a good map. Dia punya difficulty aku bagi tinggi jugalah. Boleh tahan lah untuk Minecraft Horror map. Horror dia, jumpscare dia terkejut jugalah kan. Yelah aku tahulah sound apa semua kan. Tapi Minecraft nak buat jumpscare macam mana pun kan. Still terkejut juga. Story dia interesting juga. Cuma pening sikit. Kalau korang faham story dia kat bawah, korang bagi tahu. Tapi apa yang aku faham, isteri dia dah mati, kena bunuh dengan penunggu rumah yang dia beli daripada kawan dia tu. And kan sebelum ni rumah tu pun ada kematian. And then hantu tu pula kacau suami dia. Ha, macam tu lah. So kalau korang suka dengan video ni, macam biasa korang like. Kalau korang suka juga korang subscribe. Jangan lupa subscribe, memang membantu aku sangat. Dan juga like, komen juga di bawah. Alright, aku akan bagi love, aku akan reply. So kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan